Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas unggahan Instagram pemain berdarah Indonesia Sandy Walsh yang menarik perhatian jelang isu resmi gabung Timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Menjelang kepastian proses naturalisasi pada 4 pemain keturunan yang sedang dilakukan PSSI, salah satu nama yang sedang digadang-gadang membela Timnas Indonesia yaitu Sandy Walsh membuat publik tanah air heboh. Bagaimana tidak, pemain berdarah Indonesia itu mengunggah kalimat yang sering didengar oleh publik tanah air ketika salah satu klub sepak bola Indonesia melakoni pertandingan di akun media sosial pribadinya. Uniknya, dalam unggahan Sandy Walsh menggunakan bahasa Indonesia. Melihat unggahan tersebut, sontak menarik perhatian para pengikutnya. Sandy Walsh mengunggah postingan dirinya saat kembali berlatih dengan klub kasta tertinggi Belgia, KV Mechelen, pada Kamis 6 Januari malam waktu Indonesia Barat. Menariknya, pemain berusia 26 tahun itu menuliskan pesan kasih keras dalam unggahannya itu. Pesan kasih keras itu tidak asing bagi para pecinta sepak bola tanah air. Kasih keras merupakan slogan yang dipakai klub Liga 2 2021 AHPS Pati saat mengakhiri kompetisi pada musim lalu. Back to work, kasih keras, tulis Sandy di akun media sosial Twitter dan Instagram miliknya. Unggahan itu pun direspon oleh para pengikut Sandy di akun Instagram. Sebanyak 2000 komentar terlihat di unggahan mantan pemain Zulte Waregem itu dan likes mencapai 24,6 ribu. Sandy merupakan satu dari 4 pemain yang direkomendasikan Shin Tae-yong untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. 3 pemain lainnya adalah Jordi Amat, Mats Hilgers, dan Ragnar Oratmanungin. Keempat pemain berdarah keturunan ini masuk dalam rencana Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di beberapa ajang yang akan diikuti sepanjang 2022, diantaranya kualifikasi Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2022. Bagaimana menurut teman-teman?